Para pedagang pasar di kawasan Jatayu mendukung upaya pemerintah Kota Bandung dalam penanganan COVID-19. Para pedagang selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Para pedagang meyakini jika COVID-19 terkendali, maka kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak kepada seluruh pekerja yang berada di Pasar Jatayu. Pasar yang masih dalam naungan PD Pasar terdapat 295 kios dengan jumlah pekerja sekitar 700 orang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, Satgas COVID-19 mandiri di pasar sebagai ikhtiar saling mengingatkan bagaimana menerapkan protokol kesehatan kepada pedagang dan pembeli. Terkait vaksin, Pemkot Bandung terus berupaya untuk percepatan vaksin. Di wilayah Cicendo yang merupakan kawasan Pasar Jatayu terdapat gerai vaksinasi.